Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata beberapa peruntukan yang diumumkan di Tanjung Pia Johor dibuat secara kebetulan dengan pilihan kecil PRK di Parlimen itu. Katanya Menteri sudah memiliki perancangan untuk membangunkan pelbagai kawasan di negara ini menerusi peruntukan tertentu termasuklah Tanjung Pia. Beliau turut memberi jaminan bahawa Pakatan Harapan PH tidak akan membuat sebarang pengumuman pembangunan sewaktu kempen telah bermula. Ya, kita sebelum dinamakan calon, kita menjalankan tugas biasa. Waktu mana pun kita buat peruntukan. Tetapi ini kita buat peruntukan secara kebetulan ada pilihan raya di situ. Jadi kita kalau kita dah umum nak dah sedang ada kempen-kempen itu tidak baiklah kalau kita offer apa-apa bantuan. Tetapi pada kebiasaannya memang ada rancangan-rancangan. Tapi seboleh-bolehnya kita tidak akan guna rancangan-rancangan ini untuk sebagai umpan untuk menarik sokongan. Okay. Beliau berkata demikian ketika ditanya mengenai tindakan beberapa menteri mengumumkan peruntukan di Tanjung Pia menjelang PRK Parlimen Tanjung Pia 16 November depan.